Kodim 0610 Sumedang orang pamangpaatan lahan urut kalian anu katambelar atau lahan demplot. Eta lahan anu legana 3 hektar teh dipelakan ku jagung hibrida sarta mangpirang jenis sayur sejena. Gena hasilna bakal dimangpaatkeun ku warga di sabudeureunana keur ngajaga katahanan pangan. Kodim 0610 Sumedang ngokulakeun gerakan nasional ketahanan pangan ku cara ngamangpaatkeun lahan urut galian anu katambelar atawa lahan demplot. Dandim Sumedang Letko Kavaleri Christian Gordon Rambu ngebrehkeun, eta lokasi anu dimangpaatkeun minangka lahan tatanen teh baheulana urut galian C anu geus teu aktif. Antukna Kodim rukun gawe jeung patani sarta warga di sabudeureunana keur ngamangpaatkeun eta lahan anu katambelar jadi lahan produktif. Eta lahan anu legana 4 hektar teh pernahna di Desa Naluk, Blok Pasir Pesing, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Tim 0610 Sumedang bersama dengan rekan-rekan Forkopimda dan juga aparat setempat, kami sedang melaksanakan gerakan ketahanan pangan yang saat ini berada di Desa Naluk. Ini lokasi kurang lebih 1 hektar, ya, kurang lebih 1 hektar. Ini kami sedang menanam jagung. Namun demikian untuk penanaman ini lokasinya juga ada yang kami laksanakan secara tersebar. Ada 5 hektar ada di Desa Marga Laksana, lalu juga ada 5 hektar juga ada di Jati Gede. Jadi dan juga tersebar di 26 kecamatan dengan bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN tematik dan juga pemerintah desa. Kami juga ada sekitar 26 hektar. Itu juga tersebar. Itu penanamannya selain dari jagung juga ada penanaman sayur-sayuran. Sajroning kitu, sawatara patani ngarasa bungah ku ayana pamangpaatan lahan anu katambelar. Pihak Kodim yang melaksanakan tugas untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang ini, dan beliau betul-betul telah membuka lahan bekas galian C yang tadinya ya kelihatan lah bekas batu-batu pasir. Bukan tanah berpasir, tapi batu kerikil berpasir gitu. Tanahnya sangat-sangat tipis sekali. Tapi setelah berjalan sekitar sekarang mau 4 tahun lah, sudah kelihatan hasilnya yang tadinya. Dandim Sumedang Letkol Kavaleri Christian Gordon Rambu ngeceskeun, pemangpaatan lahan keur gerakan nasional ketahanan pangan lain ukur dilakonan di Desa Naluk, tapi sumebar di 26 kecamatan sakabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.